Oke guys, jadi lokasinya itu ada di Jalan Kejayaan, ke sebelah sana ke Jalan Baru Depok 2 Timur, dan ke sebelah sana tuh ke Polsek Depok. Di sebelah sini tuh ada pisang geprek sambal keju. Sorry bang. Iya. Bang, pesan satu ya bang. Bang, mau apa bang? Ada berapa rasa sih bang? Ada 3 rasa sih mas. 3 rasa ya? Oh, iya. Coba bang, lihat. Oke yeah. Hey guys, jadi ini dia rasa-rasanya dari 12.000 sampai 15.000 ya. Yang ini deh yang 15.000 deh. Oh yang Oreo. Oh iya. Yeah. Ovaltine. Ini nih, ini. Iya. Iya. Satu ya, cobain ya. Sip, sip. Okay, ini bukanya udah lama, Bang? Baru jalan 2 bulan sih, Mas. Oh, baru 2 bulan sini. Oke. Nah kalau ini buat bumbu apa nih bang? Itu buat bumbu telur gulung. Oh, ada telur gulung juga sini. Ada, ya? Oke. Satunya berapaan telur gulung? Telur gulung satunya 2.000. 2.000-an? Oke. Sama plus bihun. Oh sama bihun? Sama bihun. Digulung-gulung gitu. Nyobain ini dulu deh. Siap. Geprek pisangnya. Itu pisangnya pisang apa bang? Pisang uli. Pisang? Uli. Uli. Porsi dapat berapa pisang, Bang? Tergantung pisangnya. Kalau pisangnya pisang. Kayak gini bisa dapat 5 atau 6. Oh, gitu. Oke. Gede bisa 4 atau 5. Oke. Untung-untungan sih bisa di pasar. Iya. Bang itu digorengnya berapa lama? Sekitar 10-15 menit. Oh 10-15 menit ya, biar matang gitu lah. Oh iya iya. Karena ada orang yang suka gak matang-matangan mas, kayak gitu. Ada suka yang agak matang dong gitu. Oh gitu, beda-beda orang ya? Beda-beda. Betul-betul. Oh gitu-gitu. Kalau ini apa nih? Kalau segini? Pas lah ini. Ini pas ya? Oke, mantap ya. Medium rare. Wah deh. Orang hotel nih pasti, orang hotel. Geprek dulu. Oh, ini digeprek dulu ya. Iya. Namanya kan bisa geprek sama. Iya, yeah, benar. Geprek dulu. Agak panas. Oh, gepreknya gitu. Iya. Biar lebih melted. Iya. Yeah. Enggak pakai sambal mata kan tapi. Enggak dong. Cocok tuh pedes sama manis. Pisangnya patah nih kebetulan. Iya nggak apa-apa, nggak apa, nggak apa. Wih. Pas dia panasnya. Mantap. Ini bukanya setiap hari bang? Setiap hari, jam berapa? Dari jam 3 sampai jam 10 malam. Jam 3 sampai jam 10 malam. Wah, oke. Oh, ya. Susu ya? Iya, ini kita pakai coklat juga. Ini coklat.
Ini rasa apa ya, Mas? Tadi yang berapa? Yang bawah. Hah? Oreo apa? Yang bawah tuh apa? Oreo. Oreo. Sos keju ya? Iya. Campurannya nggak apa-apa. Campur aja ya. Ini sentuhan terakhir nih. Iya. Oh iya, mantap. Ini resep kita. Oke. Okay. Selamat menikmati. Makasih ya, Mas ya. Makasih, semoga makin laris jualannya. Lancar ritmenya ya. Siap, thank you. Yo. Oke, okay guys, jadi ini dia pisang gepreknya, guys. Widih, mantul guys, mantul. Langsung kita cobain ya. Ini harganya 15.000. Jadi rahasianya tuh ada di kejunya katanya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Jadi ini pisangnya pisang uli katanya, guys. Pisang uli dan kecil-kecil. Makanya dia dapatnya tadi 5 pisang digeprek gitu. Enak nih, guys. Ada Oreo, ada susu kental manis, ada keju, ada coklat. Terus terakhirnya ada bumbu rahasianya, guys. Widih. Bismillah. Ada 3 rasa. Yang rasa original tuh 12.000. Terus ada lagi yang apa? Ovaltine sama yang gua pesan nih adalah Oreo. 15.000 juga. Waduh, guys. Mantul. Bisa mau nih? Nih coba nih. Keju. Mantap. Oh mau ay? Mau juga. Duh, dia cuma satu, guys. Pada mau semua. Gimana dong? Waduh, guys, tuh coklatnya, kejunya. Main. Kirain tadi pisang geprek pakai sambal apa? Ternyata pakai coklat dan sambal keju. Bukan sambal mata, sambal keju, guys. Dia suka menjeduknya. Ayo lihat, ayo. Tar dulu dong. Oh, kamu mau? Guys.
ada yang mau. Tapi tinggal segini. Ya sudahlah. Oke guys, jadi kita sudah dulu video kali ini. Dan ini tuh enak banget. Kalian jangan lupa like, share, subscribe juga tentunya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.